Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melalui Direktorat Ekonomi Digital melakukan implementasi Gerakan Petani Digital 4.0. Dengan melakukan panen raya Gerakan Petani Digital 4.0 di Corong Timbo Abu Nagari Gajai, Kecamatan Talamau, Kamis 18 November 2021. Samuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika Kominfo, mengatakan program panen raya bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan bisnis pada setiap rantai nilai pertanian melalui pemanfaatan teknologi digital yang menargetkan petani dengan komoditas tanaman pangan seperti padi dan jagung serta tanaman hortikultura seperti cabai dan bawang merah. Hari ini, di kesempatan ini kita akan melakukan panen bersama dalam rangka gerakan petani digital. Nah, Bapak-Ibu sekalian, kita bisa melihat, ini kami pertama kali hadir ke sini, luar biasa, melihat potensi air, Bu. Airnya bagus, ya, bersih, ini sebagai amanah ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memanfaatkan lahan, ini tolong potensi yang ada, tolong ini dioptimalkan untuk bisa segera tanam, Pak. Kalau biasanya di sini tanam sekali, selesai acara ini bisa tanam dua kali. Kalau sudah dua kali, tanam tiga kali. Kalau sudah bisa tanam tiga kali, tanam empat kali. Itu Bu ya, bisa ya. Ini biasanya di sini tanam berapa kali? Dua kali. Berarti tahun depan bisa tanam tiga kali. Caranya gampang. Caranya gampang ya. Caranya gampang. Jadi sebelum ibu panen, ibu semai dulu. Di sini kan banyak lahan kosong seperti di sana, di atas jalan itu ada lahan kosong. Ibu semai. 15 hari sebelum panen, ibu semai. Panen, diolah, paling sekitar 5 hari sudah tanam lagi. Air di sini nggak ada masalah. Kalau sudah bisa panen 3 kali, berarti kan punya padinya kan banyak, panennya, gabahnya banyak, berasnya banyak, sehingga nanti penghasilannya juga meningkat. Nanti gitu. Apalagi ini dengan sentuhan di Kecamatan Talamau ini, dengan sentuhan teknologi digital ini, tentu saja akan lebih meningkatkan efisiensi, Bapak-Ibu sekalian. Alat yang dipasang ini, Bu, Bapak-Ibu sekalian, ini adalah sensor suhu dan tanah. Di situ kita bisa tahu berapa pH-nya, berapa unsur haranya, sehingga pada saat mupuk itu nggak sembarangan. Alat itu nanti keluar, rekomendasi pupuknya berapa. Kalau biasanya mupuk misalnya 150 kilo, bisa jadi dengan alat ini cukup 50. Jadi kita beli pupuknya bisa efisien, dan seterusnya. Oleh karena itu, kami sangat menyambut baik apa yang dilakukan oleh Kominfo. Ini sekali lagi ikhtiar kita bersama dalam rangka meningkatkan produktivitas, produksi, dan tentu saja pendapatan petani. Tetapi tadi ya, sebagaimana yang saya sampaikan di depan, tolong karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita ini, di mana air melimpah, di tempat lain itu kekurangan, ini tolong ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke, itu Bapak-Ibu sekalian, dari BPP nanti tolong ini dikawal dengan baik ya, bisa menanam lebih dari dua kali, yang begitu. Kemudian juga intervensi dari pemerintah, dari Kementerian Pertanian, bantuan-bantuan yang diberikan berupa bantuan benih, itu adalah hanya diberikan kepada mereka yang siap untuk meningkatkan indeks pertanaman namanya. Gerakan Petani Digital 4.0 merupakan upaya dari Kementerian Kominfo sebagai fasilitator dan akselerator dalam meningkatkan adopsi teknologi digital di sektor pertanian untuk mewujudkan Indonesia yang siap menjadi negara digital dan turut andil dalam akselerasi. Program tersebut dilaksanakan di beberapa lokasi, yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Malang.
Gerakan Petani Digital 4.0 di Kabupaten Pasaman Barat sebelumnya telah diimplementasikan pada pertengahan tahun 2021 di Kecamatan Talamau. Kegiatan memfokuskan pada pemanfaatan teknologi digital dalam rantai nilai budidaya melalui pemanfaatan alat sensor tanah dan cuaca yang dapat memberikan informasi di lingkungan pertanian secara real-time seperti suhu udara, curah hujan, arah angin, kelembapan tanah, suhu tanah, pH tanah hingga electrical conductivity. Rangkaian program dimulai sejak pemasangan alat Internet of Things, sensor tanah dan cuaca, pendampingan petani dalam menggunakan teknologi digital hingga pengambilan baseline data pertanian setempat untuk bisa membantu memberikan rekomendasi tindakan yang diperlukan seperti jumlah air yang diperlukan tanaman, jenis pupuk yang dibutuhkan hingga rekomendasi waktu pemupukan. Gerakan Petani Digital 4.0 terselenggara atas kerjasama dari berbagai stakeholder seperti Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, akademisi, startup digital, dan peran serta aktif dari petani daerah setempat pada pergelaran panen raya Gerakan Petani Digital 4.0. Sementara itu, Bupati Pasaman Barat yang diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo Edi Murdani mengatakan bahwa Pasaman Barat merupakan salah satu dari 3 wilayah yang ditetapkan untuk panen raya. Dengan aplikasi atau alat pertanian yang dapat mencek kesuburan tanah, beliau berharap dengan program tersebut Talamau bisa panen 3 kali dalam setahun, yang sebelumnya hanya 2 kali. Acara ini adalah membantu petani dalam mensinergikan atau di dalam meramalkan atau di dalam memberikan pengetahuan tentang kondisi tanah, tentang kualitas tanah melalui digital. Artinya nanti ada aplikasi yang Bapak-Bapak Ibu pegang dan kata Bapak Ibu amati di sana, maka Bapak Ibu akan bisa mengetahui kualitas tanah ataupun kualitas bibit yang akan ditanam di sekitar kita ini. Dengan bisa kita menentukan kualitas tanah, kita bisa menentukan jenis tanamannya. Dengan menentukan jenis tanamannya, kita bisa melakukan perawatannya. Tentu hasilnya lebih bagus. Sekarang kita tidak mengukur luas kebun. Kita tidak mengukur luas kebun, tapi mengukur kualitas kebun. Kebun yang dirawat asal-asal dengan bibit asal-asal 5 hektar, itu akan sama hasilnya dengan sawit yang berkualitas, bibitnya rawatan berkualitas, dan hemat kerjanya jauh lebih banyak yang 2 hektar tadi hasilnya daripada yang 5 hektar. Ini penentuan juga dengan teori-teorinya dilakukan oleh pertanian dan perkebunan. Dan tentu ini menjadi suatu sumbangan bagi pemerintah pusat kepada kita. Tentu kita mati bersama, kita terima dan kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan di kabupaten kita ini. Turut hadir perwakilan Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian Dr. Rahmat, selaku Koordinator Padi Irigasi dan Rawa, Kepala Bidang Penyuluhan Kabupaten Pasaman Barat, serta pakar pertanian dari Universitas Muhammadiyah Bandung, Widi Netraning Pertiwi. Dari Kecamatan Talamau, reporter Diskominfo Paspar melaporkan.